Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yeay. Hai para kesayangan, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja di sana ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Kami dari SD Plus Hang Tuah 5 akan mengajak kalian semua untuk belajar yang menyenangkan, yaitu pembelajaran menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para kesayangan, apa kabar? Kembali kalian berjumpa di media pembelajaran SD Plus Hang Tuah 5 Jakarta. Hari ini pembelajarannya untuk kelas 1, pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris yang akan dipandu oleh Mr. Heru. Pembelajaran bahasa Inggris asik dan menyenangkan. How are you? I love you. I miss you. Wow, untuk lebih serunya kita lanjut aja langsung ya. Silakan Mr. Heru. Okay, thank you Bu Yanti. Okay. Hello e-learners, how are you today? Welcome back to our progress e-learning of SDS Plus Hang Tuah 5 Jakarta. Okay, today we are going to study about cleaning school for the first grade. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 1. Materinya yaitu alat kebersihan. Alat kebersihan or cleaning tools. Can you mention what are they? Bisa nyebutin apa saja? Yeah, I see that you know that. Saya tahu kalau kamu pasti tahu itu. Okay. For example, the first is broom. What is broom? Broom is sapu hijau. Then the next, rag. Rag is lap. Then the next, broomstick. Broomstick is sapu lidi. Yes, you're right. Okay, then the next is mop. Do you know mop? Mop is pail. Then the next is feather duster. Do you know feather duster? Duster yang dipakai mama? Oh, tentu saja bukan. Feather duster is kemoceng. Feather is bulu, duster itu debu. Jadi, bulu-bulu untuk menghilangkan debu or feather duster. Then the next is dustpan. Dustpan itu serokan atau panci. Jadi dust itu debu, pan itu panci. Jadi panci buat bersihin debu. Nah, itu panci. Dah. Okay, then the next is dustbin. Do you know dustbin? Dustbin is mean tempat sampah or trash bin. We may say trash bin or dustbin. Then the next is shears. Do you know shears? Shear is gunting rumput. Yeah, shear is gunting rumput. Okay, that's all and see you for the next video. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, para kesayangan, bagaimana tadi belajar bahasa Inggrisnya dengan Mr. Heru? Pasti menyenangkan bukan? Gimana Mr. Heru tadi? Bahasa Inggris itu mudah, asik dan menyenangkan. Okay, baik kalau begitu jangan lupa ikuti terus media pembelajaran SD Plus Hang Tuah 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.